بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين kemudian dan kata Imam Qurtubi. Situ dah. Dan kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala. Dan apa dia terjemah dia sudah kita sebut belaka dah tu. Kalau nak tengok terjemah dia dekat di muka surat 5 dulu ni Imam Qurtubi tu, dia kebanyakan ulama ni banyak dia ni sebah kepada negeri-negeri Qurtubah, negeri Qurtubah dalam Sepanyol, Spain. Nah, dulu tempat ulama saja situ, tapi sekarang dah jatuh. Tu Imam Al-Qurtubi tu bertengok satu di muka lima tu. Al-Qurtubi iaitu Al-Imam laqab dia Syamsuddin. Gelaran dia Syamsuddin, matahari agama terjemah. Kunyah dia Abu Abdullah, bapa Abdullah. Nama dia betul apa we Imam Qurtubi? Nama dia Muhammad. Banyak nama-nama Muhammad bin Ahmad, bin Abi Bakar bin Farh. Dia ni nisbah Al-Malikiyu. Maknanya dari segi mazhab fiqh dia ni dalam mazhab Maliki, mazhab Imam Malik. Al-Ansari, dia ni pada orang Ansar Arab Madinah. Pas Ansar dia pecah dua pula, Al-Khazraji. Dia bila tak Ansari pada dia terbit dua, Al-Khazraji dengan Al-Ausi. Anak cucu Aus, anak cucu Khazra. Dua ni lah puan Ansar. Maka Imam Qurtubi ni dia ni Al-Khazraji. Al-Andalusi, negeri Andalus. Al-Qurtubi, Qurtubah. Dia ni mati pada tahun 671. Mana orang yang lebih kurang semasa dengan Imam Nawawi lah. Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi baca pada kapung dia Nawa, panggil Nawawi. Nama dia Yahya. Ni Imam Qurtubi, nama dia Muhammad bin Ahmad. Tafsir termasyhur lah, tafsir Al-Qurtubi. Di sana kita ambil dalam kitab tafsir dia ni lah. Kata dia, dan kata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, telah lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu kaum daripada sahabat. Satu kaum tu yang berfikir mereka itu pada Allah. Hanya duk fikir tentang Allah. Siapa senyap tak bercakap. Lalu maka sebeda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Tu hujah hadis, tengok ke satu dari bawah tu. Tengok ke satu tu ke bawah tu hubung kait dengan hadis ni. Hadis ni al hadis rawahu Abu Syekh dalam kitab dia Fil Azamah. Nama kitab Al Azamah bagi Abu Syekh. Dia cerita dalam hadis dalam kitab dia Ani bin Abbasin daripada Abdullah anak Abbas aning radhiyallahu anhuma qala. Abdullah cerita kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qaumin zata yaumin wa hum yatafakkaruna faqala. Maka sebeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ailahum liqaumin tu, dia kata ma lakum la tatakallamuna. Faqalu, lalu kaum tu jawab, natafakkaru fillah. Kih tu
Tak kala jawab natafakkaru fillah lalu fazakaral hadis. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sabda tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrahu. Nah, kita tengok arti hak bawah dulu. Artinya telah berkata Ibnu Abbas oleh Ibnu Abbas ini hak nama Abdullah. Bila itulah anak Abbas murah hak nama Abdullah. Kalau murah anak hak lain dia kena sebut nama. Ubaidillah Ibnu Abbas, Qusam Ibnu Abbas. Nah, ni bila tak Ibnu Abbas, Ibnu Abbas murah hak nama Abdullah radhiyallahu anhuma. Yakni pada menyatakan sebab bagi datang ini hadis. Orang panggil sebab urudil hadis. Sebab Nabi nak kata begini ni, sallallahu alaihi wasallam, sebab yang ada kisahnya begini. Telah keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam atas satu kaum daripada sahabat radhiyallahu anhum. Pada satu hari Nabi keluar lalu ke satu puak, dan mereka itu satu kaum daripada sahabat sedang berfikir. Pakak kau duk renung fak dia salah tak fadu kat oranglah. Supaya orang duk tawajuh tafakkurlah duk. Dia tu orang lalu pun tak cara. Dia itu. Tafakkur dia panggil duk tafakkur. Ami harap dah tafakkur. Masdar apa tafakkar ya tafakkaru sana. Tafakkaru fi amma masdar tafakkur. Duduk tafakkur, duk fikir. Bila fikir tak ada ke orang ada. Cara dia lah. Kecek pedak. Aduk mikir ni. Nak kata? Tiba-tiba Nabi tengok pelat. Kama dia maka sebeda ia Nabi SAW pada satu kaum itu. Tak padu ke orang, tak kecek dengan orang apa ni. Dia tanya, kerana apakah kamu tiada bercakap? Tu. Malakum la tatakallamuna. Kerana apakah kamu tiada bercakap? Kerana kamu tak cakap dengan orang ni? Pisu kau buatmu? Maka dia jawablah, buat dia jawab. Maka jawablah mereka itu, faqalu. Maka jawablah mereka itu, natafakkaru fillahi. Dia jawab, kami sedang berfikir pada Allah. Kami duk fikir tentang Allah. Apabila dia sebut gitu, lalu sambung hadis atas. Lalu maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fil khalqi. Ambil tu sambung. Nah, artinya berfikirlah kamu fil khalqi pada makhluk. Tu isyarat jumlah tu, nauyat ta khalqi asal kalimah masdar yang mengaji kalimah tapi dengan makna isim maf'ul. Khalaqa yakhluqu khalqan kalimah masdar. Tapi sini pakai makna isim maf'ul. Apa terjemah pada makhluk. Tu terjemah pun ambil arak lagi. Melayu betul gabah. Yakni pada kejadian Allah. Sing tituk sang. Tak ada? Allah tu pusang. Itu tak? Supaya dengan luar arak. Sana'a yasna'u san'a. San. Allah sani'. Diri dia buat tu panggil sang. Siapa panggil sang? Arab panggil son. Sana ayah senang son. Tu. Son. Siapa sang? Lepas kita ni. Kita ni. Benda hak kena sang. Nah, tu panggil makhluk. Masnu'. Panggil. Maka. Giduk fikir tetap. Allah. Jangan. Kata. Berfikirlah kamu pada makhluk. Yakni pada kejadian Allah. Kena sini tangguh bagi kena Allah. Wala tafakkaru fil khaliqi. Satu riwayat ada terdua. Wala tatafakkaru. Orang mengaji surah pula. Manakala beripun dua ta pada bak tafa'un. Tafa'un dan tafa'lul. Harus hazah salah satu. Sini. Wala tafakkaru. Asalnya wala tatafakkaru. Tulungan surah pula situ. Dan jangan berfikir kamu pada yang menjadinya fil khaliqi. Jangan duk fikir ke tu yang menjadi. Bagaimana Tuhan, bagaimana, di mana, macam mana. Itu salah. Saya beritahu orang lagi tanyalah tu diharap dulu lagi kalau orang yang tahu. Gigi masa pada orang lagi. Papa, Tuhan duk mana?
Haral dulu lagi dah tu. Sabi tu Imam Malik hambak tu. Kaifal istiwa? Ini tanya bagaimana? Macam mana? Baik mana? Tu dah tanya lagu tu sakut dengan makhluk belakang. Baik tu Nabi tu. Jangan dia fikir tu ha. Mengenai fikir makhluk dia. Ha, tak kalah tak. Puak muah mana tak kecek je Nabi tu. Dia kata kami duk fikir tentang Allah. Hai, fikir kamu tentang kejadian dia. Jadi fikir dia. Ah, ini ni orang dia tanya bagaimana Tuhan, di mana? Ya harap dulu lagi dah tu. Eh, nasabi Umar tu cadang tanda tamah sudah tu. Tak kalau dah bawa istawa Ar-Rahman ala istawa kaifal istiwa. Pakai buang hal dah. Ah, ya salah dah tu. Eh, lagi dan jangan fikir. Ah, nah. Ya salah ditanya. Tu. Bagaimana? Nah, bagaimana? Macam mana? Itu dah tanya makhluk. Mempunyai bagai, mempunyai macam, mempunyai passion, bab. Semua tu makhluk. Nah, dia bagi tanya bagaimana? Jadi tanya makhluk lah. Apa tu? Menjangan fikirlah tata Tuhan. Wala tafakkaru fil khaliq. Ini la nahi. La nahi. Jangan. Jangan fikir. Pagi tadi tak tanya Tuhan di mana tu. Pagi tak fikir Tuhan tu. Jangan. Haa. Tapi bila berlaku dah. Kena jaga orang awal dah lah. Kalau you duduk tanya tu. Dia termasuk dah lagu tu dah. Nak jaga hak lagi lah. Tak ada? Haa. Tu dia. Apa tu kata pula dah. Kalau pasal pergi Tuhan ada. Tahu di mana tu. Maknanya pergi Tuhan tak ada. Oh ya sedap weh. Tu dia. Tuhan wayak cerak-cerak. Ha, Tuhan wayak cerak-cerak. Tuhan wayak cerak mung tak ceraknya. Tu Allah. Matahari tu terang menerang tapi ni jauh buat apa? Adakah mata hilang? Ah, cuba naik batu basung mungkin naik atas. Jauh pasok mu tu. Tapi ngak kena jauh mendung-mendung. Ada mek. Hak ni lah. Menyebabkan halal ke kita di bawah ni. Jadi gelak jauh. Ha, dia je. Cuba jauh ni tak ada. Cerah. Matahari mesti biasa tu. Ha, ni pun Quran tu. Ialah terang. Allah laisa kamitslihi syai. Kita tanya bagaimana tu tanya makhluk dah lagu tu tu. Di mana? Tanya makhluk juga kena sakut dengan tepat. Bila sakut dengan masa? Enggak masa tu pun makhluk. Nah, nah. Tu dia. Sabutnya apa sakut dengan yang baharu. Sakut dengan yang baharu. Masa yang baharu, tempat yang baharu. Pesen tu pesen yang baharu. Ha, kita tanya-tanya baharu. Apa tenang betul. Jangan fikir Khalid. Tu dia. Tak siapa hadis ni kau lagu mana tu Allah alam lah. Ha, doa kata jelah kau anak-anak pun. Itu jelah. Ha. Itu dia kata jangan kamu fikir tentang Khalid. Sebab apa? Wa mai ingat ilat pula dah. Fa innakum la taqdiruna qadrahu. Ha, kerana tu pun fa fi quwwati ta'lil. Sebab jumlah kerana dia pun maka ta'liliyah dia panggil. Maka kerana bapa jangan mudah fikir tentang Tuhan. Yakni pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada zat Allah, pada sifat Allah. Kerana bahawasa kamu itu tiada dapat kenal kamu akan dia, akan sebenar-benar kenalnya. La taqdiruna qadrahu. Kamu tak kenal sebenar-benar kenalnya. Ha, nah. Ha, tengok sikit di hujung taklid saat ni, hujung di bawah sambung hadis tu. Wallahu ta'ala qauluhu la taqdiruna qadrahu apa makna? Ai la ta'rifunahu ta'ala haqqa ma'rifatihi tu makna dia. Maknanya apa makna la taqdiruna qadrahu ai la ta'rifunahu ta'ala haqqa ma'rifatihi? Sebab apa? Lima sabata lahu ta'ala. Apa ma sabata? Minal ihatati bisifatil kamal. Walima jubiltum alaihi. Apa ma jubiltum alaihi? Minal naqsi. Itu hak Arab yang main tafsir hadis itu. Nah, di antaranya Syekh Zarruq mensyarahkan. Artinya,
tiada kena oleh kamu fa innakum, sebab mu jangan nak fikir tentang Allah kerana kamu tak kena akannya Allah akan sebenar-benar kenalnya. Sebab kerana barang yang telah sabit ia barang baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo barang yang sabit bagi Allah daripada meliputinya Taala dengan segala sifat kesempurnaan. Dan kerana barang yakni tabiat yang telah dimenjadikan akan kamu hei manusia, Allah atasnya atas barang tabiat. Gapo tabiat telah menjadi kamu daripada kekurangan dan kelemahan tu sifatmu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dah ada baca ayat kursi dah. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Dan tidak meliputi mereka itu dengan suatu pun min ilmi ay min ma'lumatihi. Daripada segala maklumat kita tak dapat meliputi. Makhluk lagi tak meliputi. Tak sah kan nak tengok jauh di diri kita ni. Kita tahu meliputi ke tak? Dalam perut kita ni ada berapa? Penyakit tu penyakit ni. Tak tahu kena pergi di X-ray ni. X-ray pula tengok tak nampak. Nak baca tak boleh tahu tu penyakit apa. Tu dalam diri tu tak meliputi. Lepas roh tengok apa kali roh. Tak pernah nampak. Ha, tak ada meliputi. Ha, kita ni roh nak keluar daripada badan kita bila? Tak tahu. Ada tanya tanya Tuhan bila? Tuhan ada bila? Tuhan duduk di mana? Tak ada. Itu kan? Nyagah dah. Itu dia. Apa tanya klik? Mati bila? Tak tahu. Nah itu kan? Ada lepuh rumah ada penyakit apa? Tak tahu. Itu nak kata kita ni jubil tu. Barangnya dijadikan kita atas tabiat kekurangan. Itu dia. Walimah jubil tu. Kerana barang yang dijadikan tabiat kamu atasnya. Apa? Daripada kelemahan kekurangannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Pan lagi dah fikir Tuhan. Tuhan yang laisa kami telisik tak masuk mula-mula lagi dah. Ya kita ni dua aja mahsus ma'qul. Mahsus hak dapat dengan pancaan roh. Anak tahu kata, ai tahu akan masih saya ni masih bedah tahu nak lidah ha masih molek dah we. Tu panggil mahsus kita dapat dengan rasa. Cium oh bau manis je. Ha dah bau harum bau apa tu kita dapat dengan jalan pecium panggil mahsus, dapat dengan khas satisyum. Ataupun tengok dengan mata yang nampak putih hitam nampak habis segala itu. Ya panggil mahsus bihas satil basar. Ha ni suara dia mula dengar ni. Suara yang panggil dapat dengan khas satisam. Selagi kita setuh jamah tubuh. Oh sejuk tubuh, oh panah tubuh, oh kasar weh. Ha lembut weh. Atas satu kawan kata amru wujudi. Itu apa yang mahsus ha. Bila tak dapat dengan salah satu daripada pancaan roh yang lima, apa yang raib? Raib. Termasuk daripada raib juga, ruh kita sendiri. Kita dia tak pernah tengok. Nah itu kan? Masalah raib daripada kita. Dan bagi akhirat, walaupun ada dah syurga dengan aku, beda dari ada, tak pernah kita nampak. Raib. Nah, ha. Kalau Tuhan buka hijab, nampak. Sebab bagi ada. Nah, ha, tapi tak dapat kerana Tuhan tak boleh nampak. Ha, hilang buka je apa raib. Bagi ada tapi raib. Kemudian soal lagi, lepas tu mana saat ni pula tu. Bagi syurga, bagi neraka, azab neraka, nikmat bidadari tak bidadari tu walaupun raib daripada kita, tapi kita fikir nampak dengan akal. Kita fikir boleh sebab makhluk. Nah itu kan? Ha, fikir tak nampak. Banding sini. Ha, tengok akhirat. Gini. Banding. Ha, kata dia banding boleh. Sebab walaupun ra'id pun makhluk. Banding boleh. Lepas tu dalam ra'id juga. Setengah pada ra'id juga. Tidak ada bandingnya. Siapa dia? Allah. Ha, masalah yang ra'id tu. Mujud yang ra'id juga. Seperti makhluk alam apa akhirat. Mujud yang ra'id. Ra'id nun. Masalah ada perbandingnya. Haning. Tak ada perbandingan. Bila tak ada perbandingan, nak kita tanya boleh ke? Bagaimana? Macam mana? Pesim mana? Di mana? Bila? Tak boleh. Kerana tanya lagu tu, semua tu tanya sakut dengan makhluk yang baru semua tu. Sebab itulah marilah hadis ni. Jangan fikir tentang Tuhan. Fikir makhluk.
Kih temu dengan puak tu tak fikir tu. Tu kih tu asalnya. Apa puak mu tak kecek ni? Malakum la takallamun. Kami duk fikir tata Allah dia kata. Hai, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi. Sebab fa innakum la taqdiruna qadrahu. Apa maknanya? Syekh Zarud Maihurai kata, maknanya aila la ta'rifunahu ta'ala haqqa ma'rifatih. Kita salin. Artinya tiada kenal oleh kamu akhirnya akhir Allah Ta'ala. Tak kenal sebenar-benar kenalnya. Kerana barang yang telah sabit ia bagi Allah Ta'ala. Gapo? Daripada meliputinya Ta'ala dengan segala sifat kesempurnaan. Dan kerana barang ini tabi'ah yang telah dimenjadikan akhir kamu itu atasnya, atas barang tabi'ah. Gapo? Daripada kekurangan dan kelemahan. Ini kita ambil intaha kitab Faidul Qadir. Bagi Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Dia buat syarah di atas kitab hadis Al-Jami'is Sagir bagi Imam Sayyuti rahimahullah taala. Tak kala hadis ni mari, maka Syekh Abdul Rauf dah syarah hadis ni. Ni kita ambil main buku sini. Jadi keseruknya kita tak boleh fikir tentang Allah. Sebab itulah apa makna apa kenal Allah? Kenal Allah mana kita kenal ke hukum sifat Allah. Seperti setengah pada sifat Allah wujud. Apa hukumnya? Wajib. Ada kan? Tu dia. Hukum apa hukumnya? Ada Allah wajib, esa Allah wajib. Tu hukum dia. Bagaimana Tu bukan dia. Tu. Habis. Cukup dulu. Wallahu a'lam. Apa dia? Kita sambung semula. Kemudian kata Imam Qurtubi lagi. Tak habis lagi nakal daripada tafsir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن دوك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة العداء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين